Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma ma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Walhamdulillah, biiznillahi jalla wa'ala, kita melanjutkan al-aslus salih, asas yang ketiga, prinsip yang ketiga di dalam ta'sil fi talab al-ilm, di dalam meletakkan dasar-dasar dalam menuntut ilmu syar'i, dalam menuntut ilmu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita melanjutkan al-aslus salih, terlebih dahulu kita menyebutkan tiga usul yang telah berlalu. Al-asul yang pertama adalah apa yang dibutuhkan dari seorang muslim di dalam menegakkan ibadah-ibadah wajibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah fardu ain, dan apa yang selain dari itu tambahannya adalah fardu kifayat. Kemudian yang kedua adalah seluruh penyebutan ilmu di dalam Al-Qur'an yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, yang mendapatkan pujian dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam aqwal salaful ummah, ucapan-ucapan para imam, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu alkitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang ketiga, asas yang ketiga adalah wajibnya mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan bahwasanya ikhlas dalam menuntut ilmu syar'un tatabu'iyun la ibtida'iyun, syarat yang menyusul bukan permulaan. Yang dimaksud adalah syarat yang menyusul bagi seseorang yang memang masih berat untuk mengikhlaskan niatnya pada awal kalinya, nah maka bukan menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu, tetapi meneruskan ilmu tersebut, kemudian mengobati kesalahan niat di awalnya tersebut. Nah, diobati, disembuhkan dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini asas yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang terbangun di atas asas ini, ada beberapa perkara yang penting kata beliau. Di antaranya adalah apa yang saya sebutkan, termasuk perangkap-perangkap syaitan adalah seseorang yang meninggalkan thalabul ilm dengan alasan bahwa dia belum bisa mewujudkan ikhlas. Nah, dia belum bisa mewujudkan ikhlas. Nanti ditunda, nanti setelah dia merasa mantap baru dia mulai thalabul ilm. Maka ini adalah termasuk perangkap-perangkap syaitan, tipu daya syaitan. Yang wajib adalah memaksakan untuk terus dalam talabul ilm dan berupaya untuk mengobatinya. Karena memang niat ini adalah perkara yang sangat sulit diobati. Hati ini adalah perkara yang sangat sulit diistiqomahkan di atas ikhlas terus menerus. Karena syaitan senantiasa berupaya untuk menjatuhkan hati kita ini dari ikhlas. Oleh karena itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tabi'iyun jalil, beliau mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati, ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat sulit pada diriku kecuali niatku. Demikian perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, walamma qala Hisham Ats-Tuwai rahimahullahu taala, wallah ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qattun atlubul haditha uridu bihi wajha Allah. Naam, lebih keras lagi ucapannya Hisham, Imam Hisham Ats-Tuwai rahimahullah. Nah, beliau menyatakan, demi Allah,
aku tidak mampu untuk berkata bahwa aku pergi menuntut ilmu satu hari, menuntut ilmu hadis, bahwa aku inginkan dengannya wajah Allah. Aku tidak berani mengatakan demikian, aku tidak mampu menyatakan demikian, mengklaim diriku bahwa aku ikhlas di dalam menuntut ilmu hadis. Naam, tetapi karena bahayanya berbolak-balik hati itu, sehingga beliau tidak mampu untuk menjazmkan, memastikan bahwa apakah dia ikhlas, tetapi berdoa kepada Allah dan terus berupaya mengontrol niat ini sambil berdoa kepada Allah agar ikhlas. Tetapi untuk menjazmkannya, Imam Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah tidak mampu. Sampai-sampai beliau tidak mampu untuk memastikan apakah dia ikhlas atau tidak. Bagaimana dengan kita? Maka famin babil aula, lebih-lebih kita tidak mampu untuk menjazmkan bahwa kita menuntut ilmu ini adalah benar-benar ikhlas, tapi kita berupaya ke sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengontrol hati ini dengan kaidah-kaidah, dengan ilmu-ilmu syar'i. Sampai dita'lif, dikomentari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ucapannya Imam Hisham Ad-Dustawa'i ini, Imam Az-Zahabi mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah tidak pula aku bisa menjazmkan, memastikan, tidak pula aku mampu untuk memastikan bahwa aku juga dalam menuntut ilmu hadis ini ikhlas, pasti ikhlas. Ini menunjukkan karena mereka mengetahui bahwa hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Fa nas'alullah salama wal afiyah. Fa qad kana salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabalu wa saru a'immatan yuqtada bihim wa talabuhu qaumun minhum awalan la lillah wa hassaluhu thumma istafaqu wa hasabu anfusahum fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas fi athna'it tariq. Sungguh, kata beliau hafizahullah, salaf terdahulu, para ulama menuntut ilmu karena Allah, karena ikhlas, sehingga mereka menjadi nubala, menjadi para imam, tokoh-tokoh yang dikenang, menjadi panutan. Ini para imam-imam terdahulu, mereka menjadi tokoh-tokoh nubala karena dalam keikhlasan mereka. Wasaru a'immatan yuqtada bihim, sehingga mereka menjadi imam-imam yang diikuti, yang disebut-sebut sampai hari ini dan sampai yaumul qiyam. Para imam-imam tersebut disebut-sebut namanya. Itu menunjukkan ciri bahwa mereka ikhlas di dalam menuntut ilmu tersebut. Wa talabuhu qaumun minhum awalan la lillah. Kemudian sebagian kaum menuntut ilmu pada awalnya bukan karena Allah. Tetapi di tengah perjalanan tuntutannya terhadap ilmu ini, istafaqu, mereka menyadari dirinya, bangkit, sadar bahwasanya ternyata apa yang saya tempuh di awal kalinya ini bukan karena Allah. Maka saya akan bertobat kepada Allah dan saya akan merubahnya. Berupaya terus mengontrol dan membenarkan hati ini. Membenarkan hati ini. Wahasabu anfusahum. Mereka muhasabah, menghisab, mengintrospeksi diri-diri mereka. Sehingga kemudian ternyata banyak kekurangan yang didapatkan, sehingga memperbaharui niat tersebut, membenarkannya. Fajarrahumul ilmu ilal ikhlas fi athna'i tariq. Dengan itu ternyata alhamdulillah ilmu itu akan membawa mereka menjadi ikhlas di tengah perjalanannya. Di tengah perjalanannya mereka menjadi ikhlas karena sebab semangatnya tadi untuk mencari ilmu tersebut dan upaya untuk muhasabah, mengintrospeksi diri dan membenarkan amalan-amalannya, niat-niatnya di atas qawaidus syar'iyyah, di atas kaidah-kaidah syariat. Demikian para salaf al-ummah, para pendahulu-pendahulu umat ini dari kalangan para ulama an-nubala di dalam keikhlasan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Mujahid rahimahu wa ghairuhu rahimahumullah
talabuna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin thumma ruzikna thumma razaqana Allahu an-niyata ba'd. Naam. Kata Imam Mujahid tabi'iyun rahimahullah, talabuna hadzal ilm, kami menuntut ilmu ini pada awalnya, wa ma lana fihi kabiru niyatin. Kata Imam Mujahid rahimahullah, beliau adalah termasuk muridnya siapa? Sahabat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar? Ibnu Abbas. Naam. Beliau pada awalnya, wa ma lana fihi kabiru niyatin. Pada awalnya kami menuntut ilmu bukan tidak niat apa? Niat ini tidak kuat. Ya, tidak besar, yakni tidak kuat keikhlasannya pada awalnya. Ya, tidak ada niat yang besar pada awalnya. Ya, tsumma razaqana Allahu niyya ba'du. Kemudian setelah itu di tengah tuntutan mereka terhadap ilmu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan rezeki kepada mereka ikhlas untuk kemudian membesarkan niat tadi, yakni mengikhlaskannya, menyempurnakannya. Nah, ini para imam, ya, lebih-lebih kita. Nah, maka tidak ada alasan bahwasanya saya belum demikian, belum mantap, la. Tetapi masuk, mulai menuntut ilmu, dan kemudian di tengah perjalanan kita berupaya untuk terus memperbaharui kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, akan menganugerahkan kepada kita kesempurnaan ikhlas sebagaimana yang dicapai oleh para imam-imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu taala. Naam, wa ba'dhum yaqul talabuna hadzal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah fa hadza aidan hasan thumma nasyaruhu bi niyatin salihah. Sebagian lagi mereka menyatakan bahwa dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala pada awalnya. Naam. Bukan kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Ternyata fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Ilmu itu tidak mau. Naam, tidak mau bersamanya. Ya, bertolak belakang. Kecuali ilmu itu mau bersamanya kalau dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, ilmu itu yakni menjadi barokah, menjadi manfaat kalau dengan ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, maka ilmu itu tidak, dia enggan untuk bersama orang tersebut, yakni enggan untuk memberikan barokah. Ya, tidak ada barokah. Maksudnya demikian. Karena banyak orang yang tidak ikhlas tapi banyak ilmunya. Ya, kenyataannya demikian. Banyak orang yang ilmunya banyak. Naam, alim, zaki, cerdas, pintar. Naam, seperti ahli filsafat dan seterusnya yang mempelajari filsafat kemudian menghubungkan dengan ayat, bahkan orang-orang kufar menghafalkan Al-Quran, menghafal hadis-hadis, membuat manuskrip, mengumpulkan manuskrip-manuskrip asli dari kumpulan-kumpulan hadis. Ini orang kufar, tetapi tidak diberi, tidak ada keikhlasan, tidak ikhlas karena Allah, maka ilmu itu aba, yakni ilmu itu tidak barokah. Naam, tidak bermanfaat ilmu tersebut. Sekedar di kepala, tapi tidak memperbaiki hatinya, tidak menembus ke dalam hatinya. Maka fa'abal ilmu an yakuna illa lillah, maka ilmu itu tidak akan mau kecuali kalau dia dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza haidun hasan, maka ini juga adalah ucapan yang baik dari kalangan para imam. Kemudian setelah itu mereka menyebarkan ilmu tadi dengan niat yang saleh. Naam, setelah itu mereka memperbaharuinya, mengikhlaskan niatnya, kemudian menyebarkan ilmu tersebut dengan niat yang benar, dengan niat yang soleh, yakni mendakwakannya, mengajarkannya, menyampaikannya. Demikian pula wa qaumun talabuhu biniyatin fasidah li ajli dunya waliyuthna alaihim falahum ma nawaw. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Sebagian juga kaum menuntut ilmu ini dengan niat fasidah, dengan niat yang rusak. Ya, li ajli dunia, dengan niat untuk mendapatkan dunia. Nah, menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia,
adalah tercela. Ya. Nah, bahkan awwalu man yusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah, awal yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka dari hari kiamat, orang-orang yang menuntut ilmu untuk dunia, yaitu tiga yang disebutkan dalam hadis salasa, mujahid, kemudian didatangkan oleh Allah, diperkenalkan kenikmatan-kenikmatannya, dia mengakui kenikmatan Allah, lalu dikatakan untuk apa engkau berjihad, dia mengatakan untukmu ya Allah, Allah katakan kadzabta walakinnaka liyuqala bihi jari, akan tetapi engkau berjihad untuk dikatakan sebagai pemberani. Ini juga karena dunia, agar di dunia ini dikatakan sebagai apa? Pemberani. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rajul ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a fihi al-Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Lalu didatangkan oleh Allah, diperkenalkan kenikmatannya. Fa'arafahallahu fa'arafaha. Dia mengakui kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah katakan, untuk apa engkau mempelajari ilmu, mengajarkan, membaca Al-Quran? Untukmu ya Allah. Allah katakan, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma wa'allamtahu liyuqala bihi alim. Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya agar engkau dikatakan alim. Wa qara'tal Quran liyuqala bihi qari. Dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai pembaca. Nah, ini banyak. Na'udzubillah. Orang-orang sekarang yang mempelajari Al-Quran, tajwidnya, qiraahnya, cara membacanya, dan masya Allah ahli. Ya, menghafal 10 juz, 30 juz, kemudian diperlombakan. Tetapi orangnya, amalannya, na'udzubillah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Merokok, pacaran. Banyak anak muda penghafal Quran pacaran, iya. Hah? Di musabaqah tilawatul Quran itu banyak. Ya, dan saya sendiri pernah tahu orang, subhanallah, bahkan ada nasallahu sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan hidayah. Ikhwan, masyaallah, salafi ahlu sunnah, qari'ul Quran, hafidzul Quran. Ya. Kemudian setelah itu futur dan bermain perempuan, pacaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan tidak bermanfaat baca mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya. Naam, cara-cara qiraah yang bagus dengan suaranya yang merdu tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat khawatir. Kalau nanti akan didatangkan oleh Allah di yaumul kiamah, kemudian ditanya, kemudian Allah mendustakannya. Kadzabta. Engkau membaca, mempelajari ilmu, mengajarkannya untuk dikatakan alim, engkau membaca Al-Qur'an untuk dikatakan sebagai qari. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang yang u'tiyalahu asnafal mal, diberikan jenis-jenis harta yang banyak. Fa anfaqahu, lalu dia menginfakkannya harta itu. Nah, sampai didatangkan, diperkenalkan nikmatnya, untuk apa engkau beramal dia? Untuk Allah. Untuk Allah. Ma taraktu as-sabil alladhi tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Tidaklah engkau ya Allah memberikan satu jalan yang engkau cinta untuk di situ diinfakkan di jalan tersebut kecuali aku berinfak di jalannya. Padanya. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau berinfak liqala bihi apa? Jawadun, agar dikatakan sebagai dermawan. Ya, dan Allah sebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah sebutkan dalam riwayat ini, faqad qil. Sungguh apa yang kau inginkan itu engkau dapatkan. Dia dapatkan pujian dari sebagai seorang pemberani mujahid. Diwujudkan, terwujudkan. Dia dapatkan pujian sebagai seorang yang alim, sebagai seorang qori. Dia dapatkan pujian sebagai seorang dermawan. Dia dapatkan di dunia. Tapi di yaumul qiyamah berujung kepada neraka sa'ir. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumul qiyamah. Salaka. Awal yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka adalah tiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian sebagai faedah, Al-Syekh Hafidhahullah Ta'ala
Khalid Al-Haddadi yang pernah datang pada kita beberapa tahun yang lalu dalam mensyarah hadis ini, beliau menambahkan satu hadis juga dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, beliau menyebutkan orang yang ikhlas. Bagaimana itu orang yang ikhlas? Ya. Naam, maka dalam riwayat itu tuba lil rajul akhadha anana firasihi fi sabilillah. Beruntung surga tuba atau pohon tuba di surga bagi seseorang yang mengambil tali kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis itu, dalam potongan hadis itu, Rasulullah mengatakan la yubali in kana fis saqati kana fis saqah wa in kana fil harasati kana fil harasah. Orang ini karena ikhlasnya, menunjukkan ikhlasnya, dia tidak peduli dalam berjihad. Yang sudah kasat kusut penampilannya, tidak pusing ditugasi di mana. Lihat, apakah fil harasah, kalau ditugasi sebagai garis terdepan yang menjaga kaum muslimin, yang memimpin kaum muslimin, dia terima karena Allah, alhamdulillah, ini sebagai tugas. Tapi sebaliknya, kalau ditugasi di sop yang paling belakang, fisakoh, sakoh itu paling ujung, orang yang pungut-pungut, orang yang kena bacokan pedang, orang yang sakit diobati, atau tukang masak, yang merawat, dan sebagainya. Kalau jihad di logistik, iya. Nah, di logistik tukang masak, tidak ada yang kenal ini, orang-orang yang seperti ini. Yang dikenal dalam medan jihad itu, siapa? Hah? Panglima. Wakil panglima. Ya, kemudian sekretaris. Nah, ini yang dikenal orang-orang yang terdepan. Tapi bisa ke orang-orang yang logistik, tukang masal, tidak dikenal, tidak disebut-sebut namanya. Tapi dia tidak peduli. Ya, Rasulullah menyebutkan wa in kana fisaqa tikana fisaqa. Kalaupun dia ditugaskan di garis terbelakang yang tidak disebut-sebut namanya, tidak pusing dia. Karena memang karena Allah, karena ikhlas. Nah, ini tuba. Surga, pohon tuba di surga bagi mereka ini yang ikhlas. Nah, ini ciri ikhlas. Kemudian dita'liq oleh Syekh Khalid Al-Haddadi hafizahullah. Hah? Siapa? Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah taala. Jazakumullah khair. Naam. Saya salah dengan Syekh Khalid Al-Dhafiri. Naam, Syekh Ali Al-Haddadi. Beliau menta'liq mengatakan sebagian manusia, ba'dun nas, sebagian manusia. Ya. Ada yang pilih-pilih kalau ditugas. Maunya yang enak-enak saja. Nah, ini ciri-ciri apa? Orang yang tidak ikhlas. Kalau yang enak-enak oke. Di cepat-cepat. Tapi kalau tiba giliran tugas-tugas yang berat, mundur-mundur sedikit-sedikit, sembunyi-sembunyi. Nah, ini alamah adamul ikhlas. Tanda bahwa orang ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang engkau tahu beramal bahwa karena Allah, kerjakan sesuai dengan yang engkau. Kalau ditugasi di tempat yang jelek-jelek, di tempat yang kering istilahnya, ini kalau para pegawai ya, di tempat-tempat yang kering dan basah. Iya. Maunya di tempat yang basah, yang banyak uangnya. Kalau di tempat-tempat yang kering, tidak mau bertugas. Ya, malas, karena tidak ada uangnya. Nah, ini tidak ikhlas dalam tugasnya ini. Ya, kalau pegawai. Nah, maka kalau kita bertugas karena Allah, tidak pusing, siap kita menerima apapun. Karena memang karena Allah kita jalankan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Syekh Abdul Mar'i mencontohkan, sebagian, ya, kalau seperti yang pernah saya sebutkan, orang-orang yang seperti ini ciri-cirinya ya. Misalnya kalau orang bakar ikan, iya, pas tiba waktu makan muncul. Nanti waktu makan baru muncul, karena sudah siap hidangan. Tapi ketika mau membakar sembunyi-sembunyi. Nah, ini
adamu ikhlas. Dan ini ciri-ciri bisa diketahui dalam orang bergaul sehari-hari, safar, apalagi kalau safar. Ya. Safar. Rasulullah SAW safar dalam perang dengan sahabat. Di perang mana itu? Di Ahzab atau di mana yang datang angin yang sangat kencang, dingin? Khandaq. Nah, Ahzab, Khandaq. Ahzab atau Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah. Ya. Waktu itu ada yang mau ditugasi oleh Rasulullah untuk mengintai musuh dalam posisi salju, sangat dingin. Dan akibatnya maut, mati akibatnya ini. Para sahabat disebutkan dalam riwayat itu gemetar semua, siapa yang ditunjuk ini? Siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Dan mereka tahu bahwa kalau ditunjuk, mereka tahu ini ikhlas. Harus. Ikhlas karena Allah. Jadi mereka gemetar tapi siap. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, ditunjuk oleh Rasulullah. Sahabat siapa itu yang ditunjuk? Hah? Siapa yang ingat? Salman Al-Farisi atau siapa? Hah? Abu Hudzaifah? Hudzaifah bin Al-Yaman? Taib. Al-Muhim. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan apa? Ikhlas. Nah, ikhlas di dalam beramal. Ini penting sekali. Nah, karena Rasulullah telah menyebutkan ciri-cirinya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah panjang lebar hadis ini dalam satu kaset. Ya. Dengan judul hadis ini. Awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Dengan judul hadis ini pembahasannya dengan judul ikhlas. Ya, keutamaan ikhlas. Nah. Maka kita kembali kepada pembahasan kita. Nah, sampai di mana tadi? Hah? Wa qaumun talabuhu biniyatin fasidah li ajli dunya. Nah, sebagian kaum yang menuntut ilmu dengan niat yang rusak karena sebab mendapatkan dunia, liyuthna alaihim, dan juga agar dipuji. Falahum ma nawau, maka bagi mereka apa yang mereka niatkan. Yakni kerusakan yang ditimbulkan, madarat yang ditimbulkan sesuai niatnya. Innamal a'malu binniyat. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang meniatkan iqal. Apa itu iqal? Hah? Siapa yang tahu iqal? Hah? Naam, bundaran kepalanya orang Arab. Antum tahu orang Arab awam? Kebanyakannya ini awam ya. Sebagian mereka awam, yakni para dokter-dokter keduniaan, rata-rata pakai, dan di kenegaraan itu rata-rata pakai. Kecuali saya, apa? Kalau ulama saya belum pernah lihat pakai ikol. Para ulama di Mekah, Madinah atau di Riyadh atau para ulama yang di Hay'at Kibar Ulama, tidak ada satupun yang pakai ikol. Syekh Bin Baz tidak pernah pakai ikol. Ikol itu apa yang diletak? Antum tahu bundar-bundar itu kayak cincin, iya. Yang diletakkan di atas kepalanya orang Arab. Hah? Nah, itu ikol namanya. Orang Arab menyebut ikol. Hah? Yang kalau salah ajudannya si Khalid Bakhtiari datang ada pakai gitu. Ah, itu orang awam. Nah, makanya itu awam. Allah yahfadhu. Nah, yang sampai apa? Orang belajar tidur. Nah, terus duduk di tempat yang sendiri dia. Tinggi, nah orang awam rata-rata yang pakai kolit itu bukan syekh, bukan temannya diajak. Nah, diajak biasanya itu orang semangat, orang awam yang punya punya kemampuan dalam hal agnia, yang orang-orang kaya yang berteman dan dia punya semangat untuk menyumbang, tapi awam. Nah, itu dikati sama syekh di dalam rangka syekh kolit. Nah, sering bawa-bawa seperti itu. Baik. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat dalam perang untuk mendapatkan satu ikol saja, ada enggak nilainya itu? Ikol itu enggak bernilai itu, murah harganya. Yang mahal itu kutronya, yang kayak itu apa? Yang dipakai Sulaiman. Masya Allah. Syekh Sulaiman. Barakallahu fiik. Ah, itu mahal, ya. Ada yang 100 real, 150 real. Ya, alhamdulillah saya juga pernah mencicipi yang mahal.
Waktu itu saya dibelikan sama jemaah haji sebagai hadiah. Yang apa? Bersama kita membimbing dalam haji berjamaah bersama mereka. Nah. Yarhamukallah. Baik. Jadi barang siapa yang berperang dengan niat ini iqal nilainya sedikit, ya. Falahu manawa, baginya apa yang dia niatkan. Baginya sesuai dengan yang innamal a'malu binniyat. Nah, maka artinya niatnya ini melenceng. Ya. Tetapi ini butuh rincian, ya. Butuh rincian bahwasanya sebagian mujahidin, ya, yang berniat karena Allah juga karena mendapatkan ghanimah, ya, ini adalah perkara yang boleh dan tidak menggugurkan amalan. Nah, karena niat utamanya adalah ikhlas, kemudian setelah itu juga ingin mendapatkan ghanimah. Nah, ingin juga mendapatkan apa? Ghanimah. Ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, maka ini tetap mendapatkan pahala dan tidak menggugurkan amalan jihadnya fisabilillah. Karena tujuan utamanya adalah apa? Illillah. Baru kemudian kedua mendapatkan ghanimah sebagai istiqnas. Nah. Taib. Adapun yang semata-mata untuk ghanimah saja, bukan karena Allah, ini yang salah berdasarkan hadis ini, semakna dengan hadis ini. Yaitu orang yang semata-mata mengharapkan dunia, ghanimah, dan tidak ada tujuannya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tara hadha ad-darb lam yastadhi'u bi nuril 'ilm wala lahum waq'un fin nufus wala li'ilmihim kabiru natijatin min al-'amal wa innamal 'alimu man yakhsha Allah taala. Nah, permisalan ini kau lihat orang-orang yang dimisalkan ini tadi yang niatnya rusak jelek, lam yastadhi'u binuril ilm, mereka tidak bisa mengambil cahaya ilmu tersebut, tidak bisa menembus cahaya ilmu itu di dalam diri mereka, dalam hati mereka. Wala lahum waq'un fin nufus, tidak pula ada pengaruh, ya, pada jiwanya, tidak ada pengaruh. Artinya sama, justru na'udzubillah, justru banyak orang yang bertambah ilmunya semakin rusak, semakin jelek amalannya. Bertambah ilmunya semakin jelek amalannya. Sebelum dia menuntut ilmu mending, setelah menuntut ilmu bertambah jelek. Ini alamatus syar, alamat kejelekan. Fanasallallahu al-afiyah wassalamah. Semoga Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita dari yang seperti ini. Wala li'ilmihim kabiru natijatin minal amal. Tidak pula ilmu mereka yang niatnya ini tadi jelek, rusak, tidak menimbulkan amalan yang baik. Ya, ilmu itu tidak menimbulkan amalan yang baik. Wa innamal alim, akan tetapi al-alim, orang yang berilmu itu yang dicintai oleh Allah adalah man yakhsyallah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya itu mendatangkan rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana firman-Nya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa qaumun nalu al-ilm wa wallaw bihi al-manasib fa zalamu wa taraku at-taqayyud bil-ilm wa rakibul kaba'ir wal-fawahish fataban lahum fama haula'i bi-ulama. Sebagian kaum lagi mendapatkan ilmu, yang kita katakan tadi, dia mencapai ilmu, punya ilmu, mendapatkannya. Wa wallaw bihil manasib, bahkan dengan ilmu itu dia mendapatkan kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan. Fadzalamu wa taraku taqayyud bil ilm, tetapi mereka zalim dan meninggalkan taqayyud, ikatannya ilmu itu, dan mereka melakukan kabair wal fawahish, melakukan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Fataballahum, maka celaka orang yang seperti ini, celaka mereka. Famahula bi ulama, jelek mereka ini, mereka bukan ulama, mereka bukan ulama, kata penulis hafidhahullah. Wa ba'dhum man lam yattaqillaha fi ilmihi bal raqibal hiyal wa afta birrukhas wa rawashadza min al akhbar. Ah, ini juga penting.
Sebagian lagi mereka tidak bertakwa kepada Allah di dalam ilmunya. Bahkan selalu melakukan hiyal, bentuk-bentuk tipu daya, muslihat. Ya. Naam, selalu melakukan bentuk-bentuk tipu daya muslihat. Wa afta birrukhas, dan selalu memberi fatwa yang ringan-ringan. Selalu diberi keringanan mencari yang ringan-ringan, padahal sekalipun melanggar syariat difatwakan yang rukhsah. Ini orang-orang yang dhaif dan seperti duafa, orang yang lemah jiwanya, yang pakai perasaan dalam beragama, pakai atifiyah, selalu memberi fatwa yang ringan-ringan. Oh, enggak apa-apa. Demikian demikian. Oh, iya. Demikian demikian. Cari yang ringan-ringan. Nah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Qur'an dan juga mewahyukan Rasulullah hadis-hadisnya. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi sampai yaumul kiamat. Nah, dan kalau memang ada perubahan, Allah jelaskan perubahan-perubahan itu. Ya. Artinya kalau kita katakan tidak sesuai zaman, demikian berarti antum mengesankan bahwa Allah itu tidak tahu perkembangan zaman. Karena Allah sudah membuat hukum-hukum itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Nah, maka ini di antara orang yang tidak bertakwa kepada Allah di dalam ilmunya, selalu afta birrukhas, memberi fatwa yang ringan-ringan, yang rukhsah-rukhsah, sekalipun ya melanggar prinsip-prinsip, sekalipun melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, warawa syadza minal akhbar, ini juga lebih jeleh juga, adalah yang tidak bertakwa dalam ilmunya, selalu meriwayatkan yang ganjil-ganjil. Ya, selalu mencari yang ganjil-ganjil. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam ceramah beliau di Bantul atau di Veteran, ahlu syududat. Ya, orang-orang yang suka melakukan yang ganjil-ganjil. Ini orang-orang yang jelek dalam ilmunya, tidak bertakwa dalam ilmunya, jelek dalam ilmunya. Nah, dan orang-orang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena berbahaya. Nah, ini keterangan dari Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala tentang ahlus syudzat, dan beliau menukilkan ucapan para imam seperti Imam Syafi'i mencela orang ahlus syudzat. Nah, yang belum memastikan sesuatu langsung diamalkan, langsung didakwakan, ternyata setelah itu salah, ganjil. Nah, baru rujuk lagi. Dapat lagi satu yang lain, belum ditanyakan ke ulama, langsung lagi tajarru. Ya, berani orang yang seperti ini, berani. La yattaqillah. Setelah itu diamalkan. Setelah itu nasihati, oh salah, oh rujuk. Kemudian berdalil bahwa ilmu itu sesuai yang sampai pada dirinya. La ilaha illallah. Nah, ilmu itu sesuai yang sampai pada dirimu ya akhi. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya di dalam mendapatkan ilmu itu dan menyikapinya. Bukan berarti apa yang antum dapat langsung antum amalkan. Sebelum antum memastikan kebenarannya, menanyakan ke orang-orang yang lebih berilmu, kepada para ulama. Nah, barulah engkau menyatakan setelah salah, setelah engkau mencurahkan kesungguhanmu, kemudian salah. Nah, ini baru bisa berdalil. Tarujuk seperti yang terjadi para ulama. Saya rujuk ilmu itu sesuai yang sampai pada saya. Ternyata saya belum dapat hadis ini baru sampai kepada saya. Nah, ini belum ada upaya, baru serta merta membaca. Dan anehnya lagi, antum sudah tahu bahwa perkara ini menyelisihi jumhur, menyelisihi kebiasaan, ya. Nah, menyelisihi. Tetapi karena sifat tajarru ini tadi, karena sifat berani tadi, berani untuk beramal dan menyampaikan kepada orang lain, akhirnya belum memastikannya langsung diamalkan, langsung diterapkan, baru nanti di belakang rujuk. Ya, dalam perkara-perkara yang menyelisihi amalan-amalan para ulama. Oleh karena itu, diantara ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan faqihnya seseorang, tanda-tanda kefaqihan adalah sekalipun sesuatu yang dia dapatkan dia yakin itu benar, tapi ketika dia melihat para ulama meninggalkannya, dia menunda dulu. Dia tidak melakukannya.
Dia kembali periksa. Masalahnya para ulama berbeda dengan apa yang dia yakini tadi kebenarannya ini. Nah, ulama adalah jabal, gunung-gunungnya ilmu. Bukan sembarangan mereka itu tidak melakukannya. Mereka pun meninggalkannya. Dicontohkan oleh sebagian ulama. Seperti misalnya, sholat dua rakaat ba'dal asr. Ya, sholat dua rakaat ba'dal asr, itu di dalam hadis disebutkan sama dengan bersamaan dengan dua rakaat qabla al-fajr, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dan ini ijtihadnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan orang yang menegakkan dua rakaat setelah asr menegakkan sunnah mayyita, pahalanya 50 kali dari sahabat. Itu ijtihadnya Syekh Al-Albani. Nah, para ulama kita di Saudi ya, melihat mencocokkan, ternyata ditinjau dari amalan-amalan sahabat, tidak didapatkan riwayat sahabat itu mengamalkannya. Bahwa sahabat itu mengamalkan dua rakaat ini. Para imam pun, Imam Bukhari, Imam Muslim, para imam, Imam Ahmad, tidak didapatkan mereka menerapkan, mengamalkan dua rakaat ba'dal asr. Tetapi Syekh, karena beliau dengan ijtihadnya memegang kaidah yang kuat, dan seluruh imam menyatakan demikian, selama madamal hadithu sahihan, selama hadis itu sahih, fahuwa qawli, itu ucapanku, amalkan. Nah, ini yang diterapkan oleh Syalban. Hadis, kata beliau, seluruh penduduk bumi tidak ada yang mengamalkan, saya mengamalkannya. Karena hadisnya hadis sahih. Setelah beliau memeriksa. Nah, ini ijtihad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada ijtihad beliau. Tapi dari sisi yang lebih selamat untuk kita, kita tinggalkan karena tidak ada teriwayatkan ya dari para ulama mengamalkannya. Nah, ataupun ada misalnya satu, wallahu alam, yang disebutkan tidak ada dari kalangan sahabat yang menerapkannya. Nah, ya, jadi ini yang namanya yang bersemakna dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Makna daripada ucapan Imam Syafi'i, di antara tanda faqihnya seseorang adalah tidak istijjal dalam sesuatu yang itu dia tahu bahwa menyelisih ulama. Nah, ini sering saya sampaikan ya, di hari Ahad berkali-kali saya sampaikan. Tidak tahu kalau antum ada tanabbuh tambih, nah, khususnya pada masa-masa fitnah. Nah, saya sampaikan ini agar kemudian ikhwah mengambil pelajaran, memahami di akalnya, memasukkannya di dalam hati. Nah, sehingga insya Allah Ta'ala kalau seperti ini, maka kita akan terbimbing. Tidak terbimbing, nah. Iya. Antum, seperti yang saya sebut, ada satu ulama misalnya. Ya. Kalau dikatakan ulama ya, maksudnya ulama kibar. Satu. Yang menyelisihinya kuzur. Asyarat. Puluhan. Ulama-ulama kibar. Ya. Menyelisihi. Kira-kira kaidah mana yang antum terapkan? Dalam posisi antum tidak tahu menahu. Apakah antum mau ikut campur? Mau mendukung orang-orang yang mengatakan dirinya ijtihad dalam menyelisihi puluhan para ulama ini tadi? Mau ikut-ikutan? Antum terkena ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Tanda-tanda orang yang tidak faqih. Ya. Bukan banyaknya hafalan, banyak dalam menerapkan tatbik kawaid syar'iyah. Tanda-tanda orang yang faqih adalah benar di dalam menerapkan kawaid syar'iyah, kaidah-kaidah syar'iyah. Nah, ya, jadi sederhana, masalahnya sederhana. Seperti nasihat Syekh Abdul Wahab Al-Wusabi yang saya dengarkan di kaset beliau dalam pertemuan di Fuyush yang kurang lebih 20.000 jamaah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i hafizahullah. Beliau mengatakan, sebenarnya kalau para syabab, para Ahlus Sunnah mau menempuh dawabit syar'iyah, kaidah-kaidah syar'iyah dalam segala fitnah, sederhana masalahnya, tidak rumit. Wallahi, kalamnya Syekh ini kalam yang perlu ditulis dengan tinta emas supaya ikhwah ini paham, masuk. Iya,
supaya masuk di kepalanya dan masuk di hati. Coba difahami. Sederhana kata beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama dengan pembesar-pembesar kalian. Ya. Nah, sekarang kalau masalah fitnah satu persatu kita hadapkan kepada ulama akabir. Nah, ini lagi masalahnya. Datang orang-orang yang ahli syududat, ahli-ahli ganjil ini tadi, pemikiran-pemikiran ganjil, tajarru, berani-berani mendahului ulama-ulama, menyatakan, ya akhi, tidak mesti kebenaran itu bersama dengan akabir. Dikasih dalil. Iya kan? Nah, syaitan ini, syaitan datang, masukkan. Ya? Syaitan datang, masukkan. Oh, kasih contoh. Buktinya ini. Sahabat Ibnu Umar dulu di kalangan Khulafaur Rasyidin, dia mengetahui sesuatu, dia yang benar, tapi dia beliau apa yang lain tidak ada yang menjawab, kemudian setelah itu beliau yang menjelaskannya. Iya, tentang pohon nakhla itu. Hah? Nah, innamahiyan nakhla. Pohon yang dimaksud adalah pohon kurma dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm. Nah, coba dipakai dalil ini. Dipakai lagi contoh. Kebenaran itu bukan dilihat jumlahnya. Sekalipun puluhan ulama-ulama ini sendiri, itu bukan dilihat jumlahnya. Syaitan lagi, yang kedua lagi. Masuk lagi, apa? Keganjilan-keganjilan, tajarru. Nah ini. Nah, coba kalau dia mau berpikir yang tenang, yang enak, ya bukan dengan hawa nafsu, dengan akabir, selamat antum. Karena kita tidak tahu masalah yang sesungguhnya itu apa. Ya. Masalah yang sesungguhnya itu apa? Dan ulama yang lebih tahu masalah itu merumuskan apa? Subhanallah. 1, 2, 3 tahun dirumuskan. Ternyata akabir. Nah, ini lagi nanti diperselisihkan lagi. Ya, akhi. Akabir itu ini puluhan 12 orang, 13 ini yang pembesar. Adapun ini akabir juga, sama-sama akabir. Nah, begitu lagi nantinya. Jadi enggak akan habis. Karena tajarru itu tadi. Ya, keberanian itu tadi mendahului para ulama. Akhirnya semakin kabur masalahnya. Semakin kabur. Terus kabur. Naam. Tidak adil lagi, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim. Dikaburkan permasalahan kibar ini tadi berdasarkan landasan hadis al-barakatu ma'akabirikum la ilaha illallah dan seterusnya, maka ini berbahaya. Ini ciri yang tidak bertakwa kepada ilmunya. Naam, selalu mencari perkara, menempuh hal-hal yang ganjil yang menyelisih dawabit dan qawaid syariah. Naam. Wa ba'dhum ijtara'a 'ala Allah. Sudah 1 jam? Lebih. Lebih sekali. Afwan. Barakallahu fi. Wallahi ana selalu apa? Afwan ya. Karena ada hubungannya ya. Saya lari ke situ karena lantaran saya sudah capek sekali. Wallahi, saya bersumpah kepada Allah. Saya merasa lelah dan sangat capek menghadapi orang-orang sebagian yang tidak bisa tembus ilmu itu. Tidak tahu mau diapakan. Wallahi wa tallahi wa billah. Saya bersumpah 3 kali. Menghadapi orang-orang yang tidak tahu mau diapakan. Hawa nafsu terhalang untuk masuk di kepala, lebih-lebih masuk di hatinya. Nah, makanya saya bilang, habis ini begini kayak baling-baling kalau Ustaz Abdul Akmal. Baling-baling. Coba antum tanamkan kaidah itu. Ya. Jangan jadi baling-baling. Habis sudah tertanam ini kaidah, datang lagi kekaburan, rusak lagi kembali. Berbolak lagi dan seterusnya. Iya. Nah, jangan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang kawi, yang dibimbing di atas ulama. Tidak butuh antum harus banyak hafalan, enggak. Pegang kaidah. Pegang kuat-kuat kaidah.
al barakatu ma'a kabirikum. Ya. Ilmu dan ulama. Dan siapa itu ulama? Ulama itu bitasalsul. Bitajriba. Ulama itu bisa dikenal ulama. Antum perlu tahu, ulama itu bisa dikenal ulama dan dicap sebagai ulama, estafet dari mulut ke mulut. Para ulama saling mentazkiyah. Ya. Saling merekomendasi. Sehingga dengan estafet ini tadi dari mulut ke mulut, terkenallah dia kemudian dicap sebagai ulama kibar, senior. Iya. Jelas beda ya ulama sigor dan ulama kibar, terbagi dua. Ada ulama besar, ada ulama kecil. Sigor masih kecil, maksudnya belum sampai pada tingkatan kibar. Ini ada. Syekh Abdul Muhsin, Syekh Ibrahim Ar-Rahili, ditanya, dikatakan kibar, allamah itu kibar. La wallah, lastu allamah. Jangan kau katakan saya allamah. Saya bukan allamah. Dan saya katakan ini bukan mimbab tawadu. Bukan karena tawadu, bukan. Mimbab hakikat. Hakikatnya seperti itu. Agar kalian tidak zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Disebut oleh saya zalim. Kibar kamu katakan, sigor kamu katakan kibar, zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena beda kesannya. Yang ditimbulkannya itu beda. Kalau antum bilang kibar, orang akan apa? Bersegera, percaya, yakin. Tapi kalau untuk mengatakan sigor masih talabul ilm, nah, kita akan tambih. Ketika kita diajarkan, kita berupaya untuk apa? Memeriksa, ada upaya untuk itu. Karena belum kibar. Tapi kalau kibar sudah lautan ilmu, kita santai-santai pun insya Allah sudah melalui pembahasan yang sekian tahun. Itu maksudnya. Ya, jadi beda. Nah, sama ana di sini kita digelar sebagai ustaz, maksudnya pengajar ya, bukan ustaz itu profesor kalau bahasa Arabnya. Ustaz itu profesor, di Indonesia digunakan ustaz maksudnya mudarris, pengajar. Nah, antum upayakan, jangan antum taklid, penting apa yang anda sampaikan, khalas. Lah, saya pribadi tidak menginginkan itu. Dan saya pribadi tidak senang dengan itu. Tapi yang saya inginkan adalah kritikan. Nah, ini yang benar. Artinya antum lihat salah dikritik, yang salah dibenarkan. Itu yang benar. Nah, karena kita bukan kibar, ya. Nah, sebagian mukallid, kalau ustaz yang penting banyak hafalannya, sudah tutup mata. Ya, akhirnya semua apa yang disampaikan benar, benar, benar. Nanti di belakang baru menyesal. Fanasallahu salamullah. Baik, kita cukupkan insyaallah taala dari usul yang ketiga ini. Saya tidak menyangka kalau tidak sampai selesai. Qadarallahu wa masya'a fa'al.